Oke, ya halo semuanya, kembali lagi bersama aku dengan Ali. Dan yap, hari ini kita akan bermain COD Mobile lagi ya. Oke, hari ini kita akan bermain COD Mobile lagi. Dan dimana hari ini adalah updatean terbaru, season pass terbaru ya, bisa dibilang. Gak tahu temanya seperti apa, katanya temanya ini 2021 season 1 new order. Udah gila sih. Aduh, gua kagak ngerti sih apa yang dipikirkan para bocil chat mobile gini ya. Tapi yang jelas sih ini ya bisa dibilang sih update-annya katanya chat mobile gitu. Dan kita akan bermain dan bisa dibilang kita seperti biasa selesaikan quest sampai menang kepunting. Let's go. Pertama kita akan cek seasonnya, cek season kali ini Master of All dan Mode Crow. Oke, kita cek di sini. Di sini ada bunuh 20 musuh dengan mode apapun, bunuh 20 musuh dengan AF dengan satu stiker. Oke, berarti satu stiker di senjata. Buka Camo Rip and Tear di Camo Safe untuk M16 satu. Oke. Buka kamu komando lari set FF556. Senjata tersedia di Battle Pack. Oke. Okay. Skinnya bagus nih. Eagle ini ya. Bunuh 30 musuh dengan FF ya. Oke, ya 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 ya. Di sini ada SMNG. Ya 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 ya. Di sini Master of All yang lain bunuh 20 di mode. Ya, menggunakan pistol. Ah, pistol masih gampang. Bunuh 30 musuh dengan MW menggunakan power 32. Bunuh musuh dengan AR. Oke, 30 musuh dengan AR apapun gunakan muzzle dan 4 attachment lainnya. Oke, bunuh 20 musuh dengan shotgun to. Dan shotgun ini gua kagak meyakinkan, soalnya gua enggak terlalu jago pakai shotgun, serius. Aduh. Pakai shotgun 5 attachment, siap. 20 musuh enco enco. Nah, okelah. Enco lah, enco zel. Nama YouTube-nya enggak tuh. Ya, kita akan gunakan itu dan apa nih? Peta baru. Udah gila. Peta baru di Call of Duty Mobile. Udah gila. Ya udah, kita akan cek battle pass-nya. Aku juga belum tahu ya temanya seperti apa, tapi kalau kita lihat dari backgroundnya milik itu ya, game yang di PC sih. Iya, gue keingetan game PC, serius. Waduh, iya, gue keingetan game PC sih. Apakah sama? Mari kita cek dulu. Udah gila nih, gila. New order, welcome to season 1 battle pass new order. Bentar, ini bukan season 13 ya? Oh, udah gila, ini season 13 kan? Iya, kok jadi season 1 dibuat? Oke, okay, you order for character epic baru. 4 karakter, 1, 2, 3, 4. Mirip robot ya. Dan ini ada senjata baru. Oke, okay, kelas biru kayaknya ini. FF556. Kapak, udah gila. Oke, ini dia. Tada. Season pass baru kita, udah gila sini. Kalau gua cek sih ya boleh-boleh juga sih. Skinnya udah boleh lah. Oke. Gua sih kagak ngerti sih ya apa yang ada di pikiran
CODM ya. Oh, ini ada Chicom. Ini apa? Oh, ini karakter robot. Robot ya. Ini apa nih? Waduh. Emot. Main. Udah gila. Ini apa nih? As. Tempelan-tempelan. Oh iya. Ini sniper. Sniper rifle-nya. Ini Octavius ya. Octavius. Dan ini yang gua maksud. Ini dia senjata yang gua maksud. Kenapa FF556 atau secara umum ya itu adalah FAMAS ya. Ini FAMAS guys. Gua nggak tahu ini tipe FAMAS berapa. Apakah ini FAMAS 556 yang dimaksud? Tapi dari seginya sih ini FAMAS, FAMAS yang ini generasi kedua ya. Kalau generasi kedua, generasi tiga. Kalau generasi pertama lebih ini halus aja sih bodinya. Kalau generasi pertamanya, iya, ini FAMAS ini. Iya, mungkin ini. Wah, kalau diperhatikan lagi sih, ya boleh-boleh juga sih. Oke, apakah ada senjata lain? Mari kita cek. Tidak ada. Oke, ini, ini legendary-nya nih. Boleh juga. Kita cek komik. Season 1 new order. Maksudnya udah gila. Apa nih? Oke. Oh. Komiknya. Kita baca dulu komiknya. Ini kayaknya set ending sih. Wow. Benar-benar set ending. Ghost mati di komik. Ya, sebenarnya sih Ghost sudah mati. Dia ditembak sih kalau di Modern Warfare tuh. Udah One Face berapa ya Ghost tuh ditembak ya? One Face 2 ya? One Face 2 atau One Face 1? Oh iya, One Face 2. One Face 2 Ghost mati ya. Oh, ini. Ini di pemakamannya. Beda, istirahatlah dengan tenang. Wah, ini. Oke, guys, ini cara berduka ala Amerika ya. Mereka akan mengeluarkan satu butir peluru ke langit. Itu tanda penghormatan terakhir sang pahlawan. Biasanya gitu. Nah, seperti ini. Sebenarnya sih di Indonesia juga gitu sih. Iya enggak sih? Kalau TNI itu kalaunya ada prajurit yang tewas, mereka akan menembakkan ke langit. Apakah sama ya? Iya sih. Gila. Ini musim hujan loh. Gila dukanya. Dang. Ada tiga orang situ. Mereka bertiga. Itu kan. Gila nih. Ini si legend ini. Gue lupa nih. Bentar. Gue lupa sih nama dia. Mereka bertiga. Serius. Wah, gila. Kode duka nih. Iya. Nanti kita akan ini ya. Tapi sambil gini. Nah, ini harganya 320. Karena uang gua ada 600, ya sudah gua 620 ini sudah cukup lah. Gak usah top up lagi lah, seadanya aja lah. Ya udah, kita seadanya aja lah. Kita main seperti biasa kalau kita menyelesaikan quest ya. Seperti biasa. Kalau nya quest mungkin kita akan selesaikan di sini saja. Aja ya, bentar petanya enaknya ini biar cepet sih. Nah, ini enak nih. Ya, kita akan selesaikan yang ini dan ini. Iya, itu aja. Ya udah, langsung saja. Let's go. Wah, aku sih nggak ngerti sih apa yang dipikiran oleh Call of Duty Mobile ya, soalnya. Season 1 New Era. Apakah mereka ibarat mau merestart Call of Duty ya? Saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Call of Duty sudah lama sih ya itu. Ini aku masih menganggap itu season ini sudah season 13 sih. Season 13 sih, 15 ya. Ya pokoknya sudah di atas lah. Bukan season pertama lagi ini. Ya udah, kita akan main dulu.
Seperti biasa kita akan selesaikan satu quest aja. Satu quest dulu, nanti kita akan lanjutin di next time aja ya. Soalnya gue juga kalau main game Call of Duty ini cuman main doang. Tapi ya mumpung lagi pengen bikin konten, ya udahlah gue lanjutin aja. Nanti kita lanjutin lagi yang Call of Duty itu ya. Apa namanya? Call of Duty Modern Elf. Nah, itu kita akan selesaikan ya setelah ini. Bentar. Aduh, kolom mod ya. Udah gila. Waduh, kolom mod, Pak. Udah. Oh, iya. Dadah. Oke. Ampun. Oh, santai aja boy. Oke. Bentar. Woi, santai pak. Santai. Waduh, main kapak gak tuh. Waduh, buang aja. Langsung. Gua nggak selesai gini kalau ceritanya. Woi. Udah gila. Ampun. Oke. Dadah. Woi, santai, Bang. Aduh. Gila. Gua sih nge-lag sih. Serius gua nge-lag banget sih. Dadah. Woi. Aduh, bentar. Woi, sampai gue. Hei, waduh. Ngamuk mereka. Oke. Aduh, gila. Cepet banget. Wah, gila keluar dong. Iya. Yeah. Ya udah 16 ya, berarti sisa berapa ya? 16 kurang 20. 16 kurang 20 berarti 4 kill lagi nih. 4 kill ya. 4 kill, ingat tuh. 4 kill aja, setelah itu kita akhirinnya. Ya, soalnya kita sekedar main aja, have fun aja kalau Call of Duty ini ya. Gua palingan kalau nya sudah ada updatean terbaru, misalkan season pass aja lah. Ibarat season pass. Nah, tuh baru saya upload Call of Duty Mobile. Kalau misalkan gak ada battle pass, ya nggak usah lah, nggak usah kali ya. Kita mainnya biasa-biasa aja, nggak usah terlalu gitu-gitu banget. Tuh, gue palingan mainnya, ya palingan selesaikan aja. Nanti aku selesaikan saja sendiri, ada rekaman. Nah, ini kan dikit lagi nih, tinggal 4 nih. 4 kill, sudah selesai. Kelar sih ini. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kill. Kita nggak usah menang. Kita yang penting kita selesaikan quest, sudah selesai. Kalau misalkan gini, kita kayak disuruh menang, wajib ya. Ya udahlah, mau nggak mau. Selesaikan sih biasanya. Ya gitu sih, sudah ciri khasku juga. Tolong maklum ya, itu sudah ciri khasku ya. Gua nggak mentingkan itu, yang penting quest. Ya, lumayan lah, skin gratis lah, utama lah, skin gratis lah. Aduh, YouTube yang gak ada modal. Dasar YouTube yang gak ada modal. Aduh. Ya gitu lah, namanya juga hidup. Sobat baku hantam, iya salam. Ya, gue main have fun aja, gak ada unsur seriusnya juga. Nah, ini tinggal 4 aja. Sudah selesai urusannya, enggak ada lagi aku.
Let's go, mama. Woi, 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 mau kabur kemana, woi? Woi, woi, woi. Wah, mau kabur dia, aku yang asem. Udah gila kau. Woi. Woi, 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 satu lagi lah. Woi, satu lagi. Gila. Aduh, ngestak-ngestak gua main Call of Duty. Udah gila sih. Waduh. Satu lagi, sudah selesai. Aku enggak ada niat menang, udah selesai. Udah selesai, enggak ada niat menang, serius sih. Udah selesai. Udah. Kita selesaikan saja. Selesai. Oke. Udah selesai. Udah ngapain ngepron, Bambang? Udah nggak usah ngepron kali ya. Aduh. Ngamuk aku, acor, bodoh, susah banget ngomongannya. Aduh, kencang banget nih cewek. Aduh, kap, cep, udahlah, cukup main-mainnya. Sudahlah, sudah woi. Ngamuk dia. Ngamuk dong. Waduh. Cup-cup ngamuk. Udah selesai, udahlah, santai aja bulat, ya ampun. Ngamuk alkohol sama cup-cup nih. Nah, udah ya, last kill ya. Udah selesai, makan tuh surat pesawat cintaku padamu. Surat cintaku tuh. Ada, udahlah. Gila, ini banyak yang pengen selesain quest nih pada panik ya. Ya sebenarnya sih gue panik juga. Aduh, banyak yang panik. Udah gila. Udahlah. Kita mainnya santai-santai aja pak. Udah, kita main santai. Udah kan? Ini sudah selesai satu quest selesai. Ini kita ya udahlah. Entah. Nih gua lupa lagi ngasih itu lagi. Iya, baru ingat aku. Ini. Iya. Udah. Aduh, Xiong Jing, Prabu, mana kalian? Aku kangen nih. Ah, Prabu nggak kelihatan lagi. Kangen aku, serius. Temen dari Call of Duty season paling pertama yaitu si Prabu. Aduh. Ah. Ya udahlah. Jojo sih gua kangen aja sih sama dia. Ya udah. Aduh.
Iya nih kan Hackmesh ya kalau SKS tuh. Jangan bilang Hackmesh. Tuh kan benar. Ini. SKS. Nah, ini baru benar. SKS. Ini baru benar. Kenapa? Oh, mungkin itu tipe Famasnya kali ya. Gua nggak tahu juga sih Famas tipe apa. Apakah itu benar Famas tipe FF556 ya? Bentar dulu. Gua googling dulu, siapa tahu dapat tahu informasi. Udahlah. Tipe-tipe senjata Famas. Gua nggak butuh gitu-gituan, bodo amat. Bentar dulu nih, aku cari senjata tipe Famas dulu nih ya, sebelum gua akhirin sih. Ada, pinggangku sakit sekali. Famas. Ini banyak sih Famas tuh. Gua nggak tahu tipe-tipenya apa aja tuh. Nah, ini dia nih Famas yang di Call of Duty itu. Cukup beda ya Famas yang satu ini. Kalau diperhatikan, ya memang Famas ini bukan Famas FF556, ini F1 generasi ini. Apa? Ya, versi lama ini. Kalau generasi pertama ya itu ya gimana ya modelnya tuh polos lah, di atas ini polos sih kalau nya generasi pertama tuh Famas generasi pertama setahuku ya, soalnya gua juga ahli juga di tahu-tahu dikit lah soal senjata lah, bukan ahli banget juga sih, standar juga kadang kalau yang nggak tahu ya udahlah gua cari di internet. Aduh ya, ginilah senjatanya ya. Mungkin ini F1 ya. Iya, F1. Soalnya kalau F1, kalau nya tipe generasi pertama Famas itu tipe apa ya? Gue lupa lagi ini. Kalau kita zoom sedikit nih ya. Di sini ada grip. Ini sebenarnya sih yang di dekat sal pembuang ini. Aduh, gua nggak bisa nunjuk lagi. Ada nanti gue kalau misalkan di YouTube nanti gue bulatin aja deh jadi tau lah. Nah kalau kita perhatikan dari modelnya nih, ini sebenarnya ada semacam ini, kalau kita letakin di tanah kita letakin itu kayak semacam apa ya, gue lupa lagi sebutannya ya, gripsnya ya kali ya, bukan grip sih, kayak menahani beban saat menembak sih. Kalau nya Famas sih bobotnya lebih ringan sih, cukup ringan kayak M4 ya di kalau di senjata lain. Dan juga ini orangnya benar-benar tangan kanan sih harus menembak, gak bisa tangan kidal. Kalau nya tangan kidal pipi lo kena peluru nih kan, di sini ada pelurunya di sini kalau sama pembuangan senjatanya di situ Famas. Dan ini ada grip, ini bidikan, bidikannya kalau kita kayak saya perhatikan sedikit nih ya, ini mirip itu apa namanya, iya F1 ini, iya ini Famas F1 sih, ini Famas F1, jangan bilang ini F1, tipe F1 sih besi lama. Kalau nya SKS, nah ini memang dari dulu sih, ini semi otomatis. Sebenarnya sih ini bukan senjata dari zaman Perang Dunia Kedua ya, bukan. Ini kalau nggak salah senjata apa ya, ini keluarannya tuh era 1940-an lebih lah. Bisa 50 berapa aku lupa sih. Ini sebenarnya otomatis sudah, ini otomatis senjata, tapi itu masih kelas-kelas teng teng teng, nembaknya semi semi shot gitu, semi shot juga single shot. Sebenarnya sih kalau di zaman tuh absolute rifle ini di zaman perang perang nuklir ya. Waduh, gue inget-inget dikit lah kalau tipe-tipe senjata kayak gini. Ya katanya sih keluarnya di season itu ya, bukan di Battle Pass ya, tapi ya udahlah.
Kita tunggu ya, mudahan aja gua dapat tuh ya. Dan oh iya, baru ingat. Ada nggak ya kalau itu? Bentar. Oh, kayaknya ngepak lagi nih. Oke. Kita cek bukan di event Bambang, di loadout. Kalau nggak salah kita ada operator baru nih ya. Mana nih? Nah, ini dia. Desperado. Oh, boleh-boleh juga nih ya. Shield Turner. Pasang Turner dengan perisai yang memberikan peluru tanpa batas selama durasi item ini. Last Stand. Bisa menyerang dengan pistol ketika knock. Membunuh lawan dengan posisi ini akan menghidupkan kamu. Wah, boleh juga sih. Kalaunya knock sih kita itu. Mirip itu ya. Apa? Kalau kita main Warzone tuh, kalau kita kenok kita gini, kalau kita kenok jatuh, jatuh kita megang pistol sambil ini membidik kan. Saat teman kita nge-revive, kita sambil menembakkan pistol kita tuh bisa. Nah, tuh mungkin itu kali ya. Keuntungan menggunakan Desperado ya. Desperado sendiri ya, ini machine gun ya, intinya machine gun ini. Intinya machine gun ini. Nah, kan. M berapa aku lupa tipenya nih, tipe senjatanya. Ah, berita kagak jelas, gak usah, gak penting tuh. Ya itu sih yang ku tahu. Dan untuk operator skillnya, operator skill di sini bentar apa ya bedanya. Oh ada nih. Nah ini yang aku maksud, yang mirip Basoka tuh, Gravity Vortex Gun. Nah ini di Petopas sudah ada nih ya, di Petopas 14. Nanti gua akan coba gunakan ya. Sebenarnya sih ini sudah ada dari Infinix ya, Infinix atau Infinity ya sebutannya, Call of Duty Infinix ya atau Infinity ya. Aku belum pernah main Call of Duty Infinix sebenarnya. Itu Call of Duty yang bisa dibilang spesialis itu multiplayer sih. Spesialis multiplayer, main ya game online lah pokoknya, game online. Nah ini mereka akan memunculkan ini. Ternyata benar. Sebenarnya sih yang setahu gue ya, dari temen gue nih, kita apa ya, kita tuh mengeluarkan sebuah tembakan, tembakan itu mirip black hole ya, black hole loh, setahu saya ya, setahu saya sih black hole, dan bisa mengganggu score trick ataupun operator skill pemain. Nah itu sih yang ketahu saya ya ya. Ini kalau dari posisi memang sih, kalau kalian melihatnya kecil, tapi kenyataannya gede loh, gede mirip roket senjatanya. Serius nih, gede mirip roket senjatanya, roket FJH. Nah itu tuh. Nah itu sudah jelas sih, sudah ya, sudah gua tahu ya. Oke, untuk game Call of Duty Mobile sampai di sini terlebih dulu. Dan seperti yang kalian lihat, itu kita sudah mainnya, dan sedikit penjelasan, aku juga nggak mau 30 menit lebih ya. Ya sudahlah, gua sengaja lakukan itu. Kalaunya gua main takutnya 30 menit lebih, nanti kemalaman ngeditnya. Ya udah, gua sengaja 20 menitan aja kali ya. Ya gua usahakan 20 menit ya. Kayaknya masih lebih sih, mau nggak mau deh. Ya kalau kalian kita lihat, ini petanya mirip itu ya, game PC. Game PC-nya baru launching ya tahun ini ya. Baru launching sih sebenarnya. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin sih, tahun kemarin kah atau tahun ini ya? Bentar. Bentar. Game itu ya, itu sih sebenarnya launching sudah lama sih. Iya. Benar, keluaran lama sih ya. Ya udah, sampai di sini dulu ya. Aduh, takutnya kemalaman juga ngedit. Gua juga males ngedit malam-malam, nanti takutnya.
bermasalah ya udah. Thank you banget nonton ya. Thank you banget. Jangan lupa untuk like dan follow channel Facebook saya dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel YouTube saya. Thank you banget. Ingat buat yang nonton, sampai ketemu lagi. See you and bye-bye. Bye guys. Bye.